Tipe-tipe orang mengerjakan tugas versi Bobo cek. Pertama, telat tapi tetap mengerjakan tugas. Orang ini sibuk walaupun sibuk, orang ini tetap mengerjakan tugas. Siapa lagi kalau bukan Bobo Gempa? Capek banget ya, mana lagi mau ngerjain tugas. Aku akan mengerjakan rumah dulu. Kedua, gua gak tahu nih, mereka awalnya niat mau ngerjain tugas, tapi malah banyak banget tugas kita weh. Gimana kalau kita mabar dulu? Lihatlah mereka malam main game dan mabar. Ketiga, ini orang aku nggak tahu kenapa tapi dia mengerjakan tugasnya itu sangat cepat banget. Akhirnya selesai juga. Keempat, kalau orang ini jangan dibilang lagi ya guys. Soalnya dia orangnya malas dan mageran. Hahaha. Kelima, ini bagian favorit gua sih. Kirana dia selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Sangat melelahkan hari ini. Tapi gua harus ngerjain tugas sekarang. Yoi. Keenam, ini orang bukannya turun malah begadang. Dia nggak tahu kalau dikasih tugas sama gurunya. Alhasil dia ngerjain tugas sampai begadang jam 12 malam. Meka-meka. Loh, kenapa ada SMS grup nih? Alamak, ada tugas nggak? Ketujuh, kalau orang ini menyetek sama temannya, jadi dia hanya saling punya temannya saja. Yeah.